Wiwit Widayanti. Yo. Waalaikumsalam Mbak Wiwi. Alhamdulillah kabar sehat. Suara tau kepedok-kepedok kok ya tambah tua. Kandane ya Jan. Urung tau ketemu-ketemu pisan. Pilih sing dalu dumateng para rawu sedayanipun. Mulujeng panggihan kalih kawula Dek Wiwi sesarengan ingon-ingon kula. Wah, lho. Iki dianggap ingon-ingon malahan. Ora apa-apa ketemu pisan. Matur sembah nuwun. Saestu dumateng ingkang mengadakan acara menapa Kang Mas? Ah, menika melalui malam gelar seni campur sari modern ya. Inze persatuan keluarga besar Purnawirawan Polri PP Polri Inze pengurus daerah Lampung ini Inze. Diketuai oleh Bapak AKBP Purnawirawan Agus Marpatra PA. Beliau itu ketuanya Pak. Ya, terima kasih sekali. Tak lihat dari sini kok kelihatan manis. Oh iya dong. Sing nanggap ya kudu dipepek. Iya kudu dipepek wong sing nanggap kok. Nggih. Menika ngaturaken langgam rumiyin Kang Mas. Monggo. Slendro. Sriuning. Beda karo campur sari ning Jawa lho Mas. Allah ngono kuwi. Biasane sing gaweane dudal-dudul ngono kuwi wong lanang kene kok wong wedok. Wis pokoke lanang wedok ning Lampung iki campur aduk, Mbak. Jenenge campur sari. Namanya siapa boleh kenalan? Boleh nanti boleh. Siapa? Niki namine Mbak Ferry. Mbak Ferry, iya. Wis cantik. Cantik. Pinter ndudel. Kandhane nek bojone krasan. Krasan oh. Pokoke sinebut pahlawan putri wah Jian apa mulo yo ra mokal sapa sing duweni mesti kerasan ala wong suarane kaya ngene kok kepi awas nengennya. Inje Mas dalam menikah buatan asli saking Solo. Asli ini saking Bundi. Cuman tinggalnya di Solo. Oh gitu. Asli ini. Asli dari Wiono Gedung Tanah. Oh gitu toh. Oh orang ngerti wong Pesawaran. Putrane. Pring saya uno Pesawaran nih. Pesawaran. Putrane Lek Parman. Oh niki. Napa ibu ya jeneng namanya Mbak? Yuk ngadiah ya Pak Mriki kok yuk ngadiah. Napa nggih? Inje ibu kula. Sriuning mustika tuban putra kanjeng sira ngene iki swara kaya ngene iki ya ketek go gawe mah ngarep lho Mbak. Eh Jan, pokoke anggere manggung ngene iki. Iya bener ngendikane jenengan bener swara. Alah iki iso dienggo omah ngarep kamangka wingi aku mbangun omah ngarep iki ya ming cilik. Napa nggih? Wong omah kucing. Wah, wajar. Heeh. Sri Uning Mustika
badhe ngersakaken lagu mboten napa-napa. Nggih Mas nggih. Acara ini untuk kita bersama. Oh iya. Kalau kita lihat dari jauh nek saka kaduan, Mbak. Iki jenenge Sanggul Gunung Merapi. Oke. Okay. Aja cedak-cedak lho, Mas. Oh iya. Iki anu napa anu entuk wangsa cekel Mbah Marijan. Udu Sanggul Gunung Merapi, Mas. Lah gunung apa, Mbak? Letong Kebo. Wah, Letong Kebo, Jan. Soale iki nek biasane iki apa? Puja Kusuma iki putra Puja Jawa, putra kelahiran, Jawa kelahiran Sumatera. Lah kalau ini putra lahir Lampung hijrah ning Jawa iki jenenge piye apa kuwi? Mbah. Ya tetap Puja Kesuma. Nah, karena apa? Putra memang Jawa kelahirane wonten Sumatera. Pada umumnya Inzir. Para bintang-bintang wis pokoke wis dadi bintang iki manggone mlayune rono kabeh. Oh, ngoten. Heeh. Saiki hijrah Bali meneh ning Lampung ngrameke. Nggih matur nuwun. Monggo. Pokoke kula manut kok, Mas. Nggih, monggo. Manut sing nanggah. Monggo dilanjut. Yo. Galing tembang Sri Uning sampun katoraken dening Mbak Wiwit Widayanti. Niko salah setunggale bintang tamu. Bintang tamu juga nanti ada. Oh iya, masih ada satu lagi. Namanya Mbak Wawin Laura. Wawin Laura. Tegese? Tegese pripun, Mbak? Lanang ora wedok ora. Oh, Wawin Laura iki lanang ora wedok ora. Nanti setelah satu lagi. Iya, monggo. Menawi kalau mau dalam mewakili piantun Jawi Sri Uning. Sekarang akan saya coba bawakan lagu dari Tanah Sumatera. Tanah Sumatera, iya dong, perlu itu. Namanya Campur Sari, jadi harus campur bermacam-macam. Campur Sari itu tegese apa, Mas? Campur Sari itu bukan dangdut, bukan. Tapi bisa dangdut. Campur Sari bukan keroncong, tapi bisa keroncong. Wah. Campur Sari bukan gending-gending Jawa, tapi bisa menyajikan gending Jawa. Lah ini contohnya, Campur gitu. Sari itu bukan lagu-lagu Melayu, tapi ki bisa lagu bariki Melayu. Bariki Melayu. Melayu. Oh, ora kok sampean kok ya pinter men ta iki. Kok iso lho, Jan. Tenane lho. Pandani kok. Njaluk duwite nekno. Lho, ngono kuwi lho. Mo aku ki malah kepengin ditetesi sing kok kono tinggalan saka kono kok. Ora sampean rene mau karo sapa? Kula mriki kalih Mas kula Mas Setyoko dalang wonten Wiyono juga. Oh, ngoten. Ibu kula Bu Ngadia. Sing awal asline sing bagian ngawal-ngawal kuwi nyandi? Sing asline ngawal. Okay. Oh, bojo ngono to. Lah iya no. Oh, alah jenengan ora ngerti titelku saiki to, Mas. Pripun titel napa? Kula wis rampung kuliah. Wiwit Widayati sarjana hukum. Wis rampung to, Mas. Saiki ngarepe ditambahi. Tambahi napa? Ono titel DRA.
Di RAH ya apa? Udu dokter Anda lo. Apa lo? Tadi Rondo Anyaran. Ngono, waduh. Ah, Jan. Orang ngerti ini. Ini ceritanya tawa-tawa ini. Orangnya ngono. Bapaknya ini saya bujang apa ini? Duduk. Mbak Menawa, ini kan acara PP Polri. Betul. Mbak Menawa pistole do waras-waras. Nah, jangan kandan yo. Pokoknya nek pistole wong Lampung iki waras-waras kabeh. Ampun kuwi kandani, ampun kuatir pokoknya. Monggo Mbak, dilanjut. Yo. Tepuk tangan untuk Sampir Sari Puja Kesuma. Akan kami panggilkan ini ya tampilnya Wawin Laura. Kayaknya ini semuanya kompak ya. Setelah sampai di sini ternyata kedatangan sehari ini. Oke, saya mohon semuanya nih, mana tepuk tangannya? Matur nuwun. Sesuatu banget bisa hadir di sini. Rona. Ora ngono jane iki wong apa udu ta iki? Kula demit to. Wong kaya ayune kaya ngene lho, wong kabeh ngarani nek aku ki sehari ini lho. Blek langsung, Sarini. Iki kaya ngene iki Sarini. Sarini dhuure, Mas. Sarono. Sarini dhuure ngisore Sapuji. Brewok.
Nggih, ngaturaken sugeng dalu buat semuanya ya. Ini bisa hadir untuk Anda semuanya, apalagi ini semuanya warga masyarakat Lampung, terutama dari PP Polri ya. Betul sekali. Ini yang keberapa kalinya aku di PP Polri, sekitar 10 kalinya di seluruh Indonesia, yang paling banyak pengunjungnya adalah yang di Lampung ini ternyata. Aduh, matur nuwun tepuk tangannya. Ibu dilajeng lagi lagunya Bu, Bapak. Oh ya 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 ya. Enangnya omblong yang kenapa gulai kalau menjeng enak Bu, enak lo gilo gilo ini ini pun kula untal dan ini rada ilang pripun dadi ayu nge alhamdulillah ayu ayu ini kula malah bingung kok Bu. Iki jenek cerita niki nek bar show kayak gini pulang no bingung. Rasanya aku ya kaya wedok tenanan. Regake ngoco tenan. Wah, ning kamar mandi tak uculi kabeh. Wah, mripatku wedok. Irungku wedok. Lambeku wedok. Ning aku rada gelo, Bu. Angger ngoco ngetke ngisor. Gemes aku pengen kok ngeruas-ngeruas kok ya enak wae lho. Ning ra apa-apa tak trimo. Nggo nakita nggo penak-penakan dilit. Hoi, suci. Pripun, Pak? Ya digo komplit-komplit ta ya. Ya iya ta ya, tinimbang nek aku tenadian banci ning ijek urip kok Mas. Wah iya. Sing genai digo duwen-duwen ngono lho. Tinimbang lanang ra iso urip kan mending banci. Nggih, nuwun pangapunten nggih Bu. Kula niku banci normal kok. Banci kok normal ya. Mboten-mboten ini intermezzo aja nggih. Lah iya, kaya ngono ki apa esuk ben anak sing duwe apa ora kuwi? Kula. Heeh. Lah mbo ya wong jenenge jodoh rezeki karo pati ki sing Gusti sing gawe kok, Mas. Amin. Dadi aku ya kur manut wae kok. Sing penting halal. Nang ngene matur nuwun. Monggo Pak. Mulai napa ampun Bu? Mulai napa ampun? Cocok. Sing bayar sapa? Mboten. Yang jelas di sini saya diminta untuk menghibur semuanya biar semuanya terhibur, dan tentunya sebelumnya juga saya mohon maaf mungkin apabila ada kekurangan kekilafan dari Laura di sini nggih. Tadi bilang katanya Laura itu artinya bukan itu Mas, lanang ora wedok ora. Wow, jadi nama lengkap saya adalah Wawin Laura. Wawin itu ada artinya juga. Wawin artinya wanita yang gak bisa dikawin. Awit ini ya ngomong gini mau aku ya Joko. Orang sing gawe jeneng kok ya pinter mantap ya.
pun. Sing gawe jeneng ki mau kaya pinter men. Iya, namanya juga nama itu harus ada arti. Oh gitu. Heeh, nanti pas gawe jeneng rene artine ra ya. Lah iya nek ra nang artine ya kepiye mestine aku. Nggih. Nyuwun sewu Kang Mas. Pripun? Yen tak sawang kok piyai kok awet enom kaya ngene lho. Loh. Kaya ngene kok enom terus tuane sepiro ngono lho. Lho saestu jenengan iku yuswa pinten? Lah kurang lebih 6 likur nara 6 likur? Wee 6 likur kok ketok 90 toh mas. Awet nom ya bu. Tambah tua. Nyanyi meh nge bu mula wak enten piyai mriki kang ngersake lagu yo sewu bobo ya, saya belum salaman tak kenal maka tak sayang. Iya ya, pak asmo sinten pak, nama siapa pak? Cimo. Cimo asli dari? Oh, saking ngayuk Jakarta Hadiningrat, enje, kulo wawin pak. Pripun? Kok ngendi? Kulo saking Solo. Solo neng ngendi? Solo kodok. Solo menika ra nggih caketipun anu ta Rama. Caketipun menika ngayuk Jakarta, dadi telak. Aja telak-telak. Lah enten apa, pak? Wedi. Lah kok wedi lho, padha lanange kok wedi lho. Soalnya lenang kok wedok aku wedi mulane. Ampun wedos Pak nggih. Apa wedos iki bahasa apa kuwi? Mengke ndek adros. Nggih, nggih, nggih elek-elek kula nggih tesih menungso Pak, dados nggih. Ampun dibeteni, wedi kalih Gusti mawon. Aduh gayane. Nggih pripun Rama? Kula piyambakan kula ten kamar 312 Pak. Mriki kak caket mawon Marco Polo mriki. Nggih mengke. Nggih nggih nggih. Menika bapa sinten asma? Pak Firman Syah. Weh, hebat banget, gagah banget nggih. Kula keringetan mergi caket jenengan. Wis sewu bapa inci. Nggih. Monggo. Lah wong kene iki yo disalami iki lho, kaya disalami kok yo mlaku kok diguyu. Rumangsane iki apa ora kesele ngempet 2 jam iki mau esan. Nggih. Assalamualaikum. Ayo apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah. Nggih, bibitiku lu makan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak jawab dhewe. Nggih, ini mau nyanyi sing rodok gaya nggih, Bu nggih. Nggih. Anu congdut congdut congdut. Cawa cawa eh cawa. Tak suara lanang genti ya Bu nggih, Pak. Badialah nduk nduk. Bojomu ki apa ora tau ngopeni kowe? Nah, kok kerja kok dudul-dudul liyane mbok duduli bojomu dhewe. Kok ya wong wedok kok ngayahi tugase wong lanang. Wis ya. Aku tugase wong nek aku ngono tergantung kebutuhan. Nek wedok ki duwite akeh. Nek duwite sithik ya dadi lanang aku. Gandeng nek kene iki yo kas duite sih. Terus Pak Mardi. Apa rahasia? Rahasia. Biasane aku ngaku wis kulino kegaruk polisi kok. Yo monggo Mas, dadah. Manis tak hati-hati aku orang bakal nanti yang pengen nyanteng seliramu Mas. Masa orang sopong apa-apa di
prayoko badalai dongkrak kowe iki malahan aku ora bakal mundur aku ora nane wong kok kono kok ketok le cemloro duruntune tok iki tak sawang-sawang kok ketok kelip-kelip iki lah kok nyun sewu mas maaf mas namanya siapa Armadi mbak Armadi waduh Armadi anune rapati gedhi saya tak menengok-menengok saya tak didi yo mas Armadi maaf mas boleh tanya enggak bapaknya penjual sate ya? Enggak. Enggak tuh. Hah? Masuk enggak sih? Kok gosong kayak kok bakaran sate? Oke, sampean pergi karo sapa? Kale mamas. Oh, mamas kula. Weh, yang mana masnya? Maaf, yang mana mas? Oh, yang ini. Kok beda, Mas? Kalau bersanding ini kayak kue lapis loh, Mas. Si jireng, si putih. Neng mana sampean le wajan. Wah, piyayi kok jenggote kok ngantek ngrepung biung kaya wi kaya-kaya teringin ngene. Sampean asli ngendi? Jawa. Jawa ngendi? Mbo. Oh, iki amnesia iki. Lali. Ya wis, Mas An apa? Armadi, yeah, karena Anda membuat saya bahagia dan membuat saya menjadi terlena karo sampean, boleh enggak kasih cium buat Wawi? Aku izin aku. Siti wae, Mas. Siti wae, tapi merem loh, Mas. Aku wedi kok nek nyogrok ning pipi. Siti ya mas mak nyeles tapi kok gur pipi kiwa lo kudune kan komplit tengen bakang mas sampai 10 tahun gak akan hilang tetep nempel nih pipiku mas tapi sayang tutu kumismu sing nempel mas untukmu. Ya wes, Mas Armadi, Mas, I love you, muah. Gue pengin mesti kue ngimpi aku mbok Nera loh. Terbayang-bayang badak. Wanita impianku adalah sosok wanita yang benar-benar mempunyai nama yang baik. Bukan, tak ganti Mawar. Kepanjangannya Mawardi. Yo, tekan di. Jo. Turun sangat nggih Mas Ardi terima kasih Mas nggih walaupun tubuhku seperti gajah lampung Mas tapi tetap dirimu seperti gading ya Mas ya Mas Ardi pengen hadiah enggak buat malam hari ini dari Laura pengen ya mau kan yang bisa enggak ini beneran yang bisa jawab yang boleh jawab cuman Mas Ardi yang lainnya harus diam ya nyun sewu nggih. Ini uang sebesar 1 M. Beneran Mas kalau Mas tadi bilang kalau aku seperti gajah
Emang Mas tahu gajah yang gede apanya, Mas? Anu nih. 1M loh, Mas. Anunya. 1M loh, guys. Tenanan loh, guys. Jo ngawur loh, gue. Tak kasih kesempatan satu lagi. Gajah yang gede apanya, Mas? Kupingnya. Salah. Yang gede kandangnya, goblok. Mau 1M kok gur mak segede yo kandangnya apa elek gajah kok segede kok anunya aku sarat iku yo cilik kae kok. Ya udah, mungkin di sini tidak sendiri saya, masih banyak lagi artis yang pengen tampil ya. yang belum tampil, mungkin pripun Pak? Niki pripun niki Mbak Wawen dilanjut kembali versi duet karo Mbak Wiwit. Oh, cocok karo Mbak Wiwit. Oke, cocok. Yo, Mbak Wiwit. Mas Ardi, hai, blablabla. Aku seneng loh ngerti Mas Ardi ki. Piyayine polos banget. Piyayi nek ngono kuwi gampang dihapusi, Mas. Ngopo nggih? Wah, jan sampean ki kok. Mesti sumpah bojone iki kur lunga wae ya yo. Lunga wae ya yo. Mas Wawin. Apa sayangku? Kok Mas Wawin, Mbak Wawin. Dadah layu ayo oleh dendang Mas. Sorry, kleru. Piye kabare teko saka Solo lak ya waras-waras wae ta. Alhamdulillah aku cek edan durung waras aku, Mbak. Heeh, tak sawat kadan kok ketok seksi banget. Ya Allah. Mbok yo dadi wong wedok ki yo sing bener. Piye ta wong jenenge wong dilem ki lak yo dodok ning ati ki lak yo rasane piye saking bungahe ngono lho. Malah kaya kirek. Piye Mbak Yu? Iki tak sawang kok yo dodone mlenuk iso apik men ki ya Allah. Iki lho. Kok atas men iki sine apa? Iki ngono sikil gajah. Rumah sana. Aku kangen. Aku yo rindu karo dirimu adikku sayang Yu. Jenengan yo isih duwe anu. Anu apa? Isih duwe sing go nembak kuwi lho. Wae. Tembak banyu. Wae. Sing duwe polisi kuwi. Loh, lan jenengan jarene rene mau arep disangoni tembak bareng. Mau aku duwene pistol gombyok. Kok diji kok. Piye kabarmu piye? Suwe ra dadi rondo lho kowe. Ora ning ngono. Jenengan yo ngono kok yo ora ndang rapi-rapi janjane iki aku penasaran. Sing digoleki kuwi sing lanang apa sing wedok? Aku ki tergantung kebutuhan kok, Nduk. Oh, tegasnya tergantung kebutuhan siang dan malam itu berbeda. Beda. Contohnya nek siang. Nek bengi sih. Oh, nek bengi. Apa? Aku Wawin. Oh, Wawin. Jago keluruk Joko. Oh, ngono. Kowe kok takon kok nggon bagian frame sing anu. Lho, aku kan yo sebagai sahabat lah yo nek kok isai kapan jenengan nikah isai. Aku lah yo ngono. Aja ndumuk-ndumuk aku gak enak lho, Mbak. Lah ngopo? Aku mbok ndumuk ngono ki rasane aku dadi lanang meneh. Apa ya? Apa ya? Aja. Saya telat. Lah, jarene nek nenggon nyandang ngene iki mbok arep dikapak-kapak niki aku tetep wedok. Jare ngendi kok ngono? Ha ya kuwi nek di anu dicondro biasa lah iki tekan ndumuk-ndumuk. Lah sapa sing ora pating genang kok ngene iki kok ya. Sajaknya kok. Saiki tak takon kabarmu piye kok suwe banget ora ketemu ning Solo ki apa saiki pindahne kene? Mboten. Terus? Nggih, kula tetep teng Solo. Oh iya. Namung bedone maune ndek bojo saiki ora. Lah pun jenengan kelem tadi bojoku. Masa aku bekasnya dikin. Ter yo ngono mesti jenengan kan yo bingung ya. Bingung lho wong kowe pun di bojo dikin yo kur diapaki pentelengi tok to. Ora diapa-apake to. Aku dek kencing manis kok. Bu, niki mesake tenan lho, Bu. Niki eman-eman iki. Ibu kono ngono lho. Ya saya lho Bu niki guyonan lho kok tarake tenanan. Iki maneman lho, wet perawan tekan saiki kur dipenelengi tok ya nduk ya. Gak mau gue insin dengan pada ngerasa ini mau gue. Mang mula pak Dewi ke kancan cedak ini bawa menawa gini jenengan ya bisa mentelengi aku. Tadalah. Bawa menawa.
mesti nggo sedan iki metune. Ayo nyanyi bareng. Mriko nyanyi lagu. Bajing loncat. Oh, bajing loncat. Aku kangen nek jenengan beksa ngarange loncat. Ngono ya ora apa-apa, Nduk. Aku tak ngresiki kringetku delok. Tak bawa sik neno. Sik, Mbak. Seneng lho karo piyayi-piyayine sing gawe musik iki sapa jenenge iki campursarine Puja Kesuma. Campursari Puja Kesuma. Wah iki jenenge tenan lho. Iki suatu kebanggaan bagi kita semuanya lho iki padha karo muri-muri kabudayane awake dhewe. Latihan ning Lampung tapi tetep wae eksis ning kene alhamdulillah. Mas Pamimin. Balem. Biasane jenengan selera karo sing ngendang sing rada tuwa-tuwa ngono. Iki. Iya ta? Ampun. Sampeyan kok kaya Bagyo Kirun. Kayak wis mati ya. Wis. Ya Allah, innalillahi. Ri mesti sampeyan biyen iki ya dagelan ya, Mas. Jan, kuwi pomone ning gune awake dhewe no kuwi iki entuk casting sing paling apik ning Kethoprak lho. Oh, ngono dadi apa? Dadi warok suro bangsat. Ya warok suro penggolo, penggolo suro bangsat lho. Pripun? Oh, nggih. Pas warok suro menggol bangsat iki sumentene. Ayo dibawani, Dok. Sinden, wah jan piyai kok le seksi kaya ngene ya. Panjenengan iya ngono kok. Seksi apa? Seksi konsumsi mangan terus aku. Lah wong ana pentas nang luar kota kok malah wisata kuliner wae. Awitene wong ya sing digoleki ya kuwi tek horok. Hilir. Cek kurang sip. Kayak aku. Piye-piye. Contoh jadi itu mulutnya itu ya seorang sinden itu harus bisa artikulasi a i u u e o ne kudu cetha. Ngono. Tontonan. Sing bener wong ya kelingan jaman biyen awak dhewe sekolah nang ISI Surakarta kae. Lah ya jenengan muruki aku joget. Contone. Piye? Liwi. Sopan bayi. Tak artikulasi harus. Aneh ya nek penyanyi kaya ngono ya gileni, penontone kaya arep muntah-muntah. Ya ora, wong jenenge penyanyi itu tidak harus yang cantik terus. Oh ngono. Iya, semuanya harus bener. Oh iya. A i i u u e o ne cetha. Nek aku ora melu kok tak darani wong edan. Angin panggeling, coba diartikan. Angin panggeling yang berarti adalah angin sepoi-sepoi. Nebak urung jabang bayi. Tak kira omes under. Guyumu keri ngerti dah. Liane wis peneng aku. Wah, kayak Pentium 2. Lemot. Nebak kuring. Nuger be apa
nebak guring nuker bimbang, angin menghempas muka, turun ke melenu, turun ke perut kok turun ke menu, turun ke nuker bimbang, turun ke bawah, terus ke bawah, nuker jadi seger. Bimbang karena kuilanang bawa itu nuker bimbang ngahulang nabang berang tinang dari atas ke bawah jadi seger ngabrang apa ngahulang ngabang berang ngahulang ngabrang binang ngahulang kui berarti mambu. Aduh kan mambuling anu ngabrak pangan mambu aduh. Aduh terus tek dai dai kecicing sebulane orang isor sing mambu ning tek dai teteke sing kecing jebule dai kecicing. Sedap sekali. Apa? Ngacang-cang. Nyat mono. Artinya apa? Tosek tondo, aku tak iwan toh. Ngacang-cang. Cang-cang-cang-cang. Ngacang-cang orang yang ngacang-cang. Iki-iki. Ngamur. Cengkok ki wong duwe beda-beda kok kok poso kon padha kowe. Hinga. Ora padha kok pokoke. Aku mah nganggi kowe. Ora padha. Delah. Ampun Budi. Ngacacan ini. Lu angge. Kurang le nyanyi kurang ngempet tadi suarane sembrobos. Kok kowe ngerti to, Nduk? Dikempet tadi suarane iso buta. Dikemna. Balene nggon ngacacang kuwi mang. Ngene iki kok pirang jam sih? Ngacacang bener, bener. Ya ampun kowe koyo ora ngomongke mau to, Nduk. Walah. Enggak. Oh ya. Tapi kembali. Enggak. Saya bu, nanti astagfirullah. Ayo mangga puja kesuma dadah. Thank you.
Ini iki gelem setahun aku ya gelem aku. Oke, baiklah Bapak Ibu, itulah tadi penampilan dari Wawin Laura dan Wiwit Widayanti.